Jadi 3 hari yang lalu saya habis keluar kota, itu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saya berangkat Jumat pagi, kemudian kembali itu Minggu malam. Setelah saya cek ke ikannya, setelah ditinggal 3 hari itu ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya, perkenalkan, nama saya Rusdi dari Rusdi Budik Damper dengan mode RAS dan SLO. RAS itu adalah Recirculating Aquaculture System dan SLO Solid Lifting Overflow. Untuk di bagian filter, kali ini saya menerapkan dengan mode swill filter, itu sebagai free filter ya, untuk mengumpulkan apa namanya kotoran-kotoran berat atau sisa-sisa makanan supaya dia selalu berada di bawah. Untuk lebih jelasnya masalah swill filter bisa dilihat di video link di atas ya. Video kali ini saya ingin mengupdate lagi, ini kondisi ikannya sudah 3 minggu lebih. Jadi ceritanya kemarin saya baru pulang kampung ya. Saya pulang sekitar 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan setelah saya cek melihat ikannya, ternyata ya alhamdulillah ikannya itu masih sehat-sehat dan masih lahap-lahap. Nah, walaupun sebelum berangkat sempat khawatir juga ya, karena ditinggal 3 hari takutnya ikannya pada mati. Ini ikan sisa tebar keempat, ini masih ada beberapa ekor lagi walaupun sudah berkali-kali saya ambil, saya panen. Kemudian kemarin juga baru saya kasih ke tetangga-tetangga ya. Ini nikmatnya itu kita bisa berbagi juga dengan tetangga kiri kanan. Baiklah teman-teman, ini saja video di kali ini. Jika ada saran atau masukan atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika ingin tahu perkembangannya seperti apa untuk yang tebar kelima ini, silakan di like, di share, dan di subscribe. Semoga bermanfaat, karena di sini saya masih mencoba belajar juga. Ini belajar untuk skala kecil ya, siapa tahu kedepannya saya ada rencana untuk mengembangkan yang lebih besar lagi. Saya sudah tahu ilmunya, apa yang harus dilakukan dan apa yang cocok untuk ikan nila. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.